ada kukuran lagi, masih menyala merah. Nah, itu batunya lagi gelindingnya. Wih, lumayan banyak ini batu-batunya nih. Ada kukuran lagi tuh, batu lumayan gede ini melinding. Ya, sangat indah sekali ini ya, awan topi atau lentikulernya. Ya, pantauan ini kami lakukan dari kawasan
Menara Pandang Kaliurang berjarak 6 km dari puncak Merapi. Nah, ini ada guguran di sisi atas ya. Ya, kupa lava sisi tengah terlihat ini ya.
yang agak warna agak kehitaman ini, inilah titik di mana kukuran-kukuran meluncur ya. Nah, di sini nih. Itu ada kukuran lagi. Ya masih merah itu. Materialnya sudah menggelinding ke bawah ini. Nah, itu masih merah itu. Nah, di atas nih. Itu gue foto lah, nggak takut ini salah ya, ini gue kena ya. Thank you.
Ini kata si youtuber gitu. Ya ada guguran lagi, lumayan gede ini ya. Masih dari Kupalava Baradaya. Tampak mual-mual ini ya, namun masih ketutup ya. Sebagian masih ketutup, jadi hanya kita lihat sekilas saja ini. Antreannya sudah bawah ke bawah ini. Malu itu tuh. Di patungnya Pak Gling-gling ini. Nah, itu. Iya kan? Nah, ini nih. Nah. Ini terus-terusan ini. Hari ini terus-terusan terjadi guguran lumayan sering ini ya. Ini juga ini keluar asap. Ini terus keluar. Ah, ini saya bawa semua goyong depan Turgo ini. Sama ini pelawangan ini Turgo. Terus keluar banget. Karena kemarin juga hujan beberapa hari ini hujan. Itu dari sisi tengah itu keluar. Oh, berarti lebih utara Turgo ya daripada sini ya? Iya. Kita kemarin situ, Bi. Kita masuknya di sisi selatan ini. Antara Turgo. Iya. Antara dua bukit, Bukit Turgo dan Pelawangan. Terus hulu sungai Bayang situ? Nah itu, yang di bawah itu. Ini berapa? Jadi guguran lagi. Ya. Ngapa deh? Iya. Ya ini pantai selatan sini ini. Jadi kalau cuaca cerah kita bisa lihat kota Jogja. Ini termasuk cerah Mas. Ini cerah ini. Nah, ini Malioboro dari sini juga lihat karena ini kan sumbu filosofi Merapi. Ya Tugu Jogja, Keraton, Panggung Kerapiak ya. Ini lurus ini ya. Garis imajiner ini ya. Ya, ini garis imajiner ya. Nah, itu Laut Selatan kelihatan dari sini. Ini saya ditemani saudara kita dari mana, Pak? Jakarta ya, Pak ya? Jakarta, Taman Mini. Taman Mini, Pak ya. Gimana ceritanya sampai sini, Pak? Oh, karena saya sering lihat ini apa YouTubernya Mas Blitar ini, jadi wah langsung lihat sini ya. Ini lihat, lihat langsung nih, Pak ya. Kebetulan cerah hari ini, Pak ya. Cerah. Gimana, Pak? Kesan Merapi, Pak? Kalau di sana gimana ini Merapi? Kalau kesannya kalau di berita-berita TV saya heboh sekali gitu ya. Tapi masyarakat ini kayaknya udah biasa. Udah biasa ya. Biasa. Ya, ya kita berdoa semoga mudah-mudahan aman aja, Pak ya. Aman. Ya, ya. Aman. Itu ada guguran, Pak. Kita lihat dulu, Pak, gugurannya, Pak. Ya. Pak siapa, Pak tadi, Pak? Dwi. Pak Dwi dengan rombongan nih, Pak ya. Ya. Nah, ini rombongannya. Guguran Pak Dwi.
tadi di jalan kelihatan nih, Pak ya. Ada picture itu kelihatan. Ya ini kebetulan ini walaupun bawahnya ini ada asap, ada awan nih, Pak ya. Awan ini puncaknya kelihatan cerah nih, Pak. Dan kita bisa lihat kubah lava sisi tengah, Pak ini, Pak. Menungul ini, Pak ini. Nah, ini kubah tengah ini, Pak. 3 juta meter kubik volumenya. Nah, ini. Sudah tumbuh demikian besarnya ya, yang besar ya. 2001 sampai ya, itu sejak 5 November ya 2020, Pak. 2020. Statusnya, Pak. Naik jadi siaga. Satu setengah tahun. Iya, ini sudah lebih dari 1 tahun ini. Jadi sudah menumpuk kayak gitu. Iya. Nah, ini ada awan lentikuler lagi, ini keluar lagi ini. Lagi, Pak. Ini batunya gelinding ini. Ah, itu. Oh, lumayan banyak, Pak, batunya, Pak. Iya, ini. Nah, itu. Itu arah Sungai Boyong atau ke ini ke Bebeng, Pak. Iya, ini cukup banyak ini batunya ini. Ah, itu mual-mual, Pak. Iya. Sepertinya kalau lihat dari asapnya ini ada awan panas gugurannya, Pak, ini, Pak. Ini berwarna agak coklat pekat, Pak, mual-mual ini. Dari sejak subuh saya datang tadi, itu terus menerus ini, susul menyusul, Pak. Tapi suaranya itu katanya gemuruh ini kalau di sini nggak bisa kan? Dengar, Pak, dengar. Hanya kalau di kamera nggak nyampe, Pak. Nah, ini, Pak. Oh, itu batunya, Pak. Wuh. Cukup banyak, Pak. Nah, itu tuh. Wah, itu tuh. Iya. Wah, itu batu-batunya, Pak. Wah, itu gelinding-gelinding itu. Nah, ini lumayan besar ini ya. Ini, kalau lihat dari asapnya ini, tampaknya ada awan panas gugurannya. Dan ini arahnya ke masih Kali Bebeng, Pak. Kali Bebeng. Jadi arah Magelang. Nah, di bawah menarik ini ada awan topi ini lagi bergerak. Cepat pergerakannya. Ya, cepat karena ini tekanan anginnya lumayan cepat dari arah barat ke timur. Titik dari keluarnya guguran di sini. Ini tampak agak kehitaman. Nah, di sini nih. Enggak bisa di video tadi yang pas keluar asap. Kan kelihatan, Pak, ini kubah lavanya. Kubah lava sisi tengah. Nah, itu. Segalanya ini kok kelihatan terus getarin gitu. Nah, itu, Pak. Itu lumayan itu ada gasnya juga itu. Nah, itu ada guguran dari sisi tengah. Nah, ini keluar dari tengah, Pak.
drone yang gede itu kali, Pak. Betah ya. Nah ini keluar dari tengah, Pak. Ya. Drone itu kali apa ya? Drone yang gede itu kali apa?